Tapi kenapa nggak tahu buat di buat Cinjeblok Prasmanan ini secara spontan dan dari hati tuh kayak jalan. Karena kenapa ya? Satu, struktur organisasi udah jelas, legalitasnya udah jelas, perjanjian udah jelas, kesepakatan udah jelas, orang-orangnya di dalam juga udah berpoten dalam bidangnya. Jadi justru itu apa boleh buat, mau nggak mau gue juga itu handphone. Handphone, orang gue ada apa, Cak? Diangkat dulu. Opa lagi wawancara mengenai Cinjeblok. Ditanya juga enggak wartawan. Seru. Ngomong apa sih? Ya, bisnis. Bapak di mana? Bapak lagi wawancara Cinjeblok. Oh, gimana? Enggak bakal ditanya juga wartawan mah. Dunia entertain ya. Udah siap untuk yang kayak sebenarnya gitu. Sih, ya enggak boleh pungkiri juga sebenarnya kalau untuk dilepasin secara pure 100% sebenarnya enggak juga sih. Kemungkinan besar orang TV banyak yang sayang sama gue, mungkin ya pasti gue apa pasti akan diundang-undang aja sama pihak TV gitu loh. Kalau segala sesuatunya memang satu gue udah bosen, kedua memang udah apalagi pak? Apalagi? Batiknya. Jadi kalau misalkan udah ya memang satu udah nggak dipercaya lagi sama pihak TV, ya insya Allah pilih beralih. Kalau misalkan ya tapi nggak mungkin sih pasti pasti ada aja Billy mah diundang gitu ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan terus berjalan di dunia entertain karena karir awal Billy itu di dunia entertain orang tahu Billy sampai sekarang ya karena masuk di entertain aja ya salah satunya jembatannya Anggora Mall sama Putra gitu. Kemudian ini kan udah usaha ini pertama kali ya bang ya maksudnya sebenarnya ada sih usaha yang memang nggak ke blow up juga ada beberapa usaha yang memang nggak ke blow up aja apa tapi kan ya kayak ayam goreng, kayak bengkel gitu-gitu aja sih sebenarnya itu juga ada beberapa usaha-usaha lain yang memang sebenarnya teman-teman nggak begitu paham juga dan nggak tahu. Memang gue nggak bolot tapi kali ini karena memang memasuki di zona yang memang ngerasa gue zona nyaman banget gitu loh dan karena kan kemarin tuh usaha-usaha gue masih UMKM sebenarnya ini UMKM tapi secara legalitas tuh udah jelas valid dan konkret gitu loh paham kan teman-teman gitu yeah. Sih.